Indonesian vanilla was once banned in the international market due to its perceived low quality. At one point, Indonesia had to import vanilla because of a drastic fall in production. But the farmers here in Bali were quick to act. Through agricultural socialization and training, these farmers were even able to aid those. Vanilla itu rempah kedua termahal setelah saffron. Dan Indonesia adalah salah satu penghasil terbesar vanilla kedua di dunia. Terus kalau misalnya tiba-tiba komoditi ini hilang, punah gitu aja, hanya karena quality control yang sebenarnya itu karena human yang kita bisa perbaiki, itu kan sayang banget. Well, setelah sekian lama akhirnya mereka mau nanam lagi. 2017 Madagaskar gagal panen, you can check that Indonesia 2017 itu penghasil terbesar vanilla nomor 1 di dunia. Jadi udah mulai balik lagi gitu loh. Itu happy banget. Dan harga vanilla itu sangat naik drastis banget. Bisa sampai 10-11 juta per kilo dan semua orang pada nanam. Saya sangat berbahagia. Itu kandungan kadar vanilin kita 3,3. Sangat luar biasa, karena kita tahu dari berbagai referensi bahwa kadar vanilin dunia ada di kisaran 2 sampai 2,5. Oke, salam sehat, kaya luar biasa. Ketemu lagi di channel YouTube Rina DXW. Saya Wayan Rinayu dari Singaraja Bali. Hari ini saya sedikit mengasih informasi kepada teman-teman. Kami di Bali mengembangkan varietas Pania 1, yaitu Pania 1 dari hasil sharing saya yang mengeluarkan benih ini, bibit paneli ini, yaitu adalah Ibu Endang, yang beliau adalah sebagai peneliti dan juga mampu sudah beberapa varietas yang beliau keluarkan untuk petani Indonesia. Pania 1 dari hasil sharing beliau, dan beliau terus mendampingi kami memberi suatu masukan tentang apa yang harus kita lakukan, SOP tentang kita berbudidaya paneli. Pania 1 adalah singkatan dari Paneli Indonesia 1. Terus Pania 2, Paneli Indonesia 2. Dan yang ketiga yang ada juga teman-teman kita yang ada di Alor adalah Paneli Alor. Nah tentu kalau di Alor itu adalah di mana paneli di sana sudah ada yang memiliki suatu kelebihan dari tingkat hasil produksi dan juga ketahanannya terhadap penyakit. Nah, tentu Pania 1 dan Pania 2 ini layak kita berdayakan. Karena apa? Karena ini sudah melewati beberapa ujian. Beberapa uji yang pengujian yang dilakukan oleh beliau sebagai peneliti. Tentu kita sebagai petani harus bagaimana juga mampu merawat tanaman. Kalau apapun varietasnya, keunggulan apapun yang dimiliki suatu bibit, kalau tidak kita rawat yang baik tentu juga akan tidak baik. Tapi marilah kita hargai seperti beliau sudah melakukan beberapa penelitian. Mereka harus melewati yang namanya bus. Nah, bus itu menurut beliau adalah bagaimana SOP ketika beliau itu mau mengeluarkan varietas. Nah, teman-teman, kami di Bali berkat pendampingan langsung dari Bali Tro, saya sering sharing walaupun di saat pandemi ini kita hanya online, kita hanya pakai HP, kita sudah seperti dekat sekarang para sahabat tani. Nah, tentu informasi-informasi ini penting saya sampaikan kepada petani-petani yang ada di Indonesia ini, bahwa varietas-varietas ini itu dikeluarkan dan sudah diteliti oleh beliau namanya Bu Endang. Nah, itu beliau sekarang masih bertugas di Bali Tro. Nah, kebetulan juga kepala Bali Tro sudah pernah ke kebun-kebun anggota perkumpulan kami yang ada di Bali. Maklum saya Wayan Rina DXW, karena saya sebagai pencinta hobi tanaman paneli, mungkin saya sendiri tidak banyak seperti anggota memiliki tanaman paneli, tapi rasa cinta saya terhadap tanaman paneli, maka saya keseharian saya bagaimana dekat, terus dekat dengan tanaman-tanaman paneli ini. Karena saya percaya bahwa kita dekat, kita akan banyak dapat inspirasi. Tentu di lain daripada saya, banyak sekali petani-petani yang sudah luar biasa memiliki ilmu budidaya. Tentu di kesempatan yang baik ini di YouTube saya ini, marilah kasih masukan saya
biar saya menjadi petani yang lebih baik, dan saya juga akan berbagi atas apa yang kalian bagikan terhadap saya. Tentu kalau saya berbagi kepada teman-teman atau petani yang belum tahu, dan tentu wajiblah hukumnya kalau kalian semua para senior, para champion yang ada di Indonesia ini yang sudah malang melintang menjadi petani paneli, bahkan sudah sukses, bagikan ilmu kalian, karena ilmu kalau tidak dibagikan, kalau kalian mati, tentu juga manfaatnya kurang baik. Bukan kurang baik, kurang ada manfaatnya. Nah, di kesempatan yang baik ini tentu juga saya sampaikan, keberhasilan Anda sebagai petani bukan dari Anda menonton channel saya, tapi bagaimana Anda terus memperhatikan tanaman, mengasihi pupuk tanaman Anda, mengetahui apa kekurangan daripada tanaman Anda. Karena sering terjadi di negara 62 ini, ketika suatu program yang dilakukan sukses, terkadang terima kasih tidak ada. Tapi ketika program yang dilakukan dengan mencontoh orang lain, bahkan mengikuti jejak orang lain, ketika gagal dia banyak membuli orang lain, tidak sadar bahwa keberhasilan itu datang dari diri sendiri. Maka tentu sejatinya di setiap video saya sampaikan bahwa petani itu harus belajar dari alam dan petani lainnya. Kita di sini tidak ada yang saya sendiri utamanya tidak hebat sekali tentang budidaya, karena kita terus harus belajar pada perubahan lingkungan. Kita tahu seperti pemanasan global sekarang. Mungkin kalau di saat sekarang itu di bulan 2 dan bulan 3 mungkin belum ada di zaman dulu buah paneli berbunga, tapi sekarang ada. Kenapa? Sudah ada pemanasan global, tentu kita harus bagaimana juga mempelajari atas perubahan daripada lingkungan itu sendiri. Maka disinilah kita bisa tahu bahwa petani yang hebat adalah petani yang terus bisa melakukan perilaku-perilaku yang mengikuti dari perubahan lingkungan itu sendiri. Nah, teman-teman, berikut ini saya juga bisa perlihatkan beberapa kunjungan bapak-bapak dan teman-teman ke beberapa perkebunan petani paneli seluruh Bali. Kebetulan saya gagas yang namanya komunitas, karena menurut saya 5K penting kita sebagai petani. Yang pertama, K pertama tentu belajar berkomunikasi. Nah, pada kesempatan ini saya sendiri komunikasi saya tentu di beberapa video saya tidak pas bagi orang yang memahami tentang bahasa Indonesia. Nah, karena saya latar belakang background saya adalah seorang petani, kalau saya ada kekurangan bahasa dan lain sebagainya, mohon jangan dibully, tapi dikasih solusi agar saya menjadi orang yang lebih baik. Tentu dari banyak orang tidak akan bisa saya puaskan dari atas bagaimana saya menyampaikan sesuatu untuk memberikan kepuasan Anda. Tapi tentu Anda akan bisa lebih puas ketika Anda memberi solusi kami dengan kritik, saran di kolom komen. Dan kalau video saya ini bermanfaat, bisa share dan bagikan. Karena ketika Anda men-share hal yang baik dan men-subscribe video YouTube saya, Anda juga sudah membantu saya, memotivasi saya untuk bagaimana terus berkarya. Walaupun hidup ini tidak baik-baik saja, tentu baik buruk akan kita hadapi ke depan. Tentu terlepas daripada ada banyak kekurangan, tentu sedikit juga saya akan mulai belajar berbuat baik sehingga ada kelebihan yang saya miliki sebagai manusia. Teman-teman, dimanapun Anda berada, belajarlah dari hal terkecil. Jangan ambisi menanam paneli, karena sering orang yang ambisi ketika gagal akan menyalahkan orang lain. Tapi marilah kita pelajari melakukan sesuatu dengan ikhlas dari awal. Jangan terlalu ambisi dan Anda egois untuk bagaimana menjadi orang-orang bahwa mengikuti orang lain pasti Anda akan seperti orang lain. Anda bisa lebih baik dari orang lain, bahkan Anda juga jauh dari terbaik, baik dari orang lain itu sendiri, bahkan Anda akan gagal. Tentu disinilah dengan sering diskusi dengan 5K berkomunikasi, kita bagaimana juga kita membangun suatu komunitas atau wadah berkolaborasi, melakukan terus-menerus secara kontinu. Dan tentu kita harapkan semua, karena hasil produk yang mahal, kita harus mampu membuat produk yang berkualitas. Walaupun untuk mencapai itu banyak tantangan. Tanam padi, rumput pun akan hidup, tapi jadikan rumput itu sebagai pemupuk tanaman kita. Ketika kita mampu mencabut rumput, dan rumput jadikan pupuk tanaman paneli, sehingga tanaman kita akan mendapatkan pupuk-pupuk yang organik. Salam sehat, kaya luar biasa. Teman bisa simak video-video saya berikutnya. Rahayu, terima kasih. Dari Jakarta, Pak. Oh, dari Jakarta. Pak Mudiarso. Yang mau rencana tanam paneli di mana? Di Rembang, Pak. Di Rembang.
Hari ini tentu suatu kewajiban saya sebagai P4S, petani muda klien PPPSB, untuk sedikit berbagi. Karena ilmu yang utama dalam pertanian adalah dari alam dan petani lainnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Karena kalau kami di Bali itu melakukan penanaman paneli, tentu sulur tidak seperti yang dulu, 1-2 ruas. Kita minimal 1 meter, 2 meter Pak ya. Bapak, halo, Pak. Tadi habis sharing di rumah Pak ya. Iya. Habis sharing di rumah, ya. Bapak udah pensiun dari nanti di keuangan, Kementerian Dirjen Keuangan. Iya. Ini mau juga menanam mas hijau Pak ya. Iya, siap. Gimana? YouTube dan ketika Bapak berkunjung ke di mana penanaman paneli di Bali di pendampingan saya, sesuai Pak kira-kira? Alhamdulillah cocok Pak, cocok. Ini saya lihat keberhasilan paneli di namanya siapa Pak? Di sini Pak. Pak saya Pak Wayan Rinayu, PPPS bimbingan Bapak. P4S Pak. Iya. Itu sulurnya besar-besar sekali, mantap banget. Mudah-mudahan hasilnya nanti juga kualitasnya kualitas ekspor. Okay. Saya yakin, saya percaya nanti di bawah bimbingan Bapak, insya Allah paneli yang saya akan kembangkan itu juga seperti ini. Okay. Ya, dan menghasilkan produk buah paneli yang berkualitas ekspor juga. Okay. Ya, ini saya sangat terkesan dan ini kondisinya hampir sama dengan di tempat saya, yaitu sekitar di bawah 100 mdpl ya. Saya rasa cukup bagus gitu, menurut saya cocok dengan tempat saya. Jadi insya Allah pengalaman yang di sini bisa memberikan inspirasi pada budidaya tanaman vanili di tempat saya yang juga kondisinya MDPL-nya kurang lebih sama dengan yang di sini. Okay. Insya Allah Pak. Oke, okay, terima kasih Pak kunjungannya. Sama-sama. Okay. Mudah-mudahan ya Pak ya.